Dr. Dasman Yaya Maali LCMA Hafizahullah. Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah. Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah. واشهد ان محمدا عبده ورسوله الصادق الامين صلى الله عليه وعلى اهل الطيبين وأزواجه الطاهرات امهات المؤمنين واصحابه الكرام الغر الميامين والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فاوصي نفسي واياكم ايها المسلمون وايتها المسلمات الحاضرين والحاضرات والمشاهدين والمشاهدات او المستمعين والمستمعات بتقوى الله عز وجل رب الارض والسماوات فانه قد فاز المتقون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون Bapak dan Ibu-Ibu, Saudara dan Saudari kaum Muslimin dan Muslimat yang hadir di Masjid At-Taqwa Indosakinna Mawaddah bahkan baru ataupun yang mendengarkan melalui 91.1 FM atau yang menyaksikan melalui media dimanapun berada Alhamdulillah subuh ini Allah izinkan kita kembali menghirup nafas segar, melanjutkan kehidupan. Alhamdulillahillazi ahiyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Mudah-mudahan hari-hari ke depan semakin terbilang dan cemerlang sehingga kita menyudahi kehidupan ini dengan husnul khatimah hendaknya amin oleh itu mari kita bersyukur kepadanya atas segala nikmat dan karunia yang diberikannya doa dan syukur kita menambah nikmat-nikmat baru yang sentiasa membuat kita bersyukur kepadanya Selalu dan salam sama-sama pula kita ucapkan dan doakan untuk nabi besar kita nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kepadanya kita banyak meminta petunjuk karena beliau yang telah diutus Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan agama ini kepada kita dengan sejelas-jelasnya mudah-mudahan segala ilmu yang kita dapatkan dimudahkan untuk diamalkan segala berita yang dikabarkan dimudahkan untuk kita yakini dan kita sebarkan Masyur Kiram selalu bersambung pula kepada para istrinya keluarganya anak keturunan dan cucunya serta siapapun yang mengikutinya sampai hari berbangkit kembali kita bersama Imam Al-Bukhari rahimahullah melalui kitab Al-Adabu Al-Mufrad sampai pada bab yang ke-175 kala Al-Imam rahimahullah babu rahmatil iyal bab tentang kasih sayang kepada keluarga bab kasih sayang kepada keluarga Masyallah kiram dirahmati rahmati Allah. Kalaulah ada orang yang kalaulah kita disuruh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berkasih sayang dengan sesama kaum dengan sesama hamba Allah, maka yang paling berhak untuk mendapatkannya dari kita adalah keluarga kita. Nah di sini Imam Al Bukhari rahimahullah ingin menyampaikan kepada kita bagaimana Nabi SAW menyayangi keluarganya menyayangi keluarganya khususnya yang anak-anak kecil yang memerlukan belayan kasih sayang dari orang tua Qala Rahimullah Hadathana Haramiyu Ibn Habs telah menceritakan kepada kami حدثني حرمي ابن حبس حرمي ابن حبس ابن عمر اليشكري قال حدثنا وهيب حدثنا وهيب بن ابن خالد وهيب ابن خالد ابن اجلان البصري ثقه ثبت قال جابر كذا حدثنا ايوب telah menceritakan kepada kami hadis ini Ayub ini Ayub adalah Ayub ibn Kaisan Ayub ibn Kaisan an Amri ibn Sa'id dari Amri bin Sa'id Amri bin Sa'id uh, al Basri Amru ibn Sa'id al Basri al qasmili an Anas ibn Malik dari Anas Ibn Malik Ibn Nabar Al-Ansari Al-Khazraji Khadim Rasulullah SAW Pembantu Rasulullah SAW dan sahabat kecilnya Beliau menjadi khadim atau membantu Nabi sejak Nabi hijrah ke Madinah Ibundanya yang sangat cerdas Yang sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerahkan Anas kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak Nabi datang ke Madinah dan sentiasa menjadi pembantu Nabi sampai Nabi wafat. Oleh sebab itu dia pun mendapatkan barakah dari dakwah atau dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu diberikan rezeki yang barakah, umur yang panjang serta anak-anak yang banyak sampai disebutkan di saat beliau meninggal umurnya 103 tahun hanya 103 tahun dengan anak lebih dari 100 tapi anak usah cucu ya jadi dia sudah dia saat meninggalnya sudah melihat lebih dari 100 anak-anak keturunannya banyak sebenarnya masuk cucu pun banyak ya Walaupun masuk cucu, alhamdulillah, bali ada berapa baru dua, subhanallah, umur hampir seratus, <laughs> subhanallah, kaum muslimin dan muslimat, semoga Allah SWT memberkahi apa yang Allah berikan kepada kita. Dari anas bin Malik termasuk juga salah satu dari tujuh sahabat yang paling banyak memberikan hadis dari Nabi SAW alaihi wasallam, karena tadi. dia hari-hari bersama Nabi alaihi salatu dan semua pengalamannya bersama Nabi ada pengalaman yang indah seperti yang dia ceritakan seperti tidak pernah menyentuh tangan yang sehalus si tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak pernah mendapatkan seorang yang apa namanya katakanlah majikan seperti Nabi alaihi salatu wassalam tak pernah memarahi tak pernah membentak dan tak pernah menunjukkan kekecewaan walaupun yang namanya anak kecil kadang-kadang ada juga hal-hal yang melalaikan yang dia lakukan tetapi Nabi alaihi salatu wassalam selalu memakluminya. Qul muslimina muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Anas menceritakan karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam arham bil-iyal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling penyayang bil-iyal dengan keluarga dan memang iyal maknanya keluarga tapi pada umumnya al-iyal itu ada dimaksudkan adalah anak-anak keluarga yang perlu perhatian yaitu anak-anak kecil Di Nabi SAW alaihi wasallam adalah yang paling penyayang kepada anak-anak kecil. Jadi anak-anak kecil khususnya keluarga yang beliau tanggung. Dan dengan anak orang lain saja beliau sangat penyayang apalagi kepada anaknya sendiri. Apa buktinya di antara yang dia sebutkan? Wa kana lahu ibnun mustardha di nahiyahah Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki anak yang disusukan di pinggir kota Madinah. Jadi orang Arab dulu dan ini merupakan budaya yang senantiasa mereka ini kan. Dan maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkarinya yaitu biasa meminta anak-anak mereka disusukan oleh orang-orang lain. disusukan oleh orang lain sehingga Allah alam menurut keyakinan orang dulu anak yang disusukan orang lain cenderung lebih cerdas karena ada susu ibunya dan susu orang lain yang kedua Allah untuk memperbanyak saudara karena saudara si susu sama dengan saudara senasem. ini kalau kita misalnya adik-adik sedikit, dan ingin dapat keluarga banyak minta mak kita menyusukan anak-anak yang anak-anak tetangga atau anak keluarga yang lain ya supaya keluarga mahram kita semakin banyak gitu. Misalnya kan sekarang di negeri kita ini kalau khususnya ya kita-kita yang di sini kalau sepupu anak bibi kita kan dianggap mahram ya. Kan dia anggap mahram itu. Ibu kita adik beradik lalu kita dianggap mahram. Ya, orang tidak khawatir lagi padahal haram. <gifung> ya, bukan mahram itu, tapi diharamkan untuk bersama. Maka kalau memang seperti itu di sebenarnya alasan disebut mahram itu sebenarnya punya alasan historis yaitu dulu orang Sesuku si itu serumah, sesuku si itu ada rumah besar, rumah godang. Jadi di situ tinggal orang-orang saya, si, saya si yang sepupu-sepupu tinggal di situ. Mereka dulu kerja suka batobo, tahu batobo tuh tidak tahu ya. Suka kerja kalau mengolah sawah atau ngolah kebun itu beramai-ramai selesai, ah ya kerjasama kalau di kampung saya namanya batobo batobo artinya kerja bersama jadi misalnya hari ini ladang si fulan dikerjakan beramai-ramai jadi memang kadang sehari selesai kadang setengah hari selesai semuanya pindah lagi ke ladang si fulan dan dan biasalah yang namanya kerja beramai-ramai itu semangat apalagi makannya lebih semangat juga iya dan berakah ada kebersamaan di situ. Nah, biasanya yang bekerja e, meninggalkan anaknya. Nah, yang sedang dalam kondisi berhalangan untuk pergi seperti ibu yang menyusui kan tak mungkin ikut kan yang baru melahirkan. Nah, di antara anak yang tinggalkan ada yang masih menyusui ada. Nah, itulah mereka mah menyusukan anak-anak tersebut sehingga bercampurlah anak-anak ini yang disusukan dengan yang tidak disusuhkan akhirnya pada tetua adat dulu membuat kebijakan yang sesuku tidak boleh menikah karena kebanyakannya seber si susuan nah, itulah alasannya tapi di saat ini tidak bisa lagi pasalnya apa masing-masing sudah punya rumah adik beradik aja tidak boleh serumah lagi kan sekarang kan adik beradik kan tidak boleh lagi serumah sekarang Iya yeah, masing-masing sehingga maknya tertinggal Ayah makanya ayah sekarang enggak boleh bikin rumah besar-besar lagi. Apa besar? <laughs> Nanti anak-anak pada keluar dari rumah itu semuanya. Kalau dulu enggak Memang ada tren bahwas yang paling bontot, yang paling terakhir perempuan itu harus siap-siap enggak -siap keluar dari rumah orang tua. Kayak begitu, Bang ya. Nah, harus jadi penunggu rumah. Terus sekarang enggak ada lagi. Tinggal ayah dan maknya ngurus rumah. Dua lantai, kamar sembilan Ah, kan, kan, gimana ter gitu. Dulu ndak mereka serumah Jadi e, ru, Rumah besar itu dibagi Ruang-ruang, ini keluarga sepulan Keluarga sepulan Akhirnya banyak anak mereka yang se, Sepersusuan atau disusukan Oleh, oleh saudara sepupunya tadi Nah sekarang kan ndak lagi, maka harus Dijelas Allah musta'an. Andainya dulu sebenarnya tidak perlu dengan bahasa sesusu, eh sesuku, tapi sesusu sebenarnya harus diperjelas siapa yang sesusu, siapa yang yang tidak. Sebab menjadikan semuanya sama hukumnya juga keliru dan harus dibedakan mana yang menyusu sampai menjadikan mahram, mana yang menyusu hanya sekali, dua kali tidak cukup. Karena yang persusuan yang dianggap persusuan itu adalah lima kali menyusu sampai kenyang terbaik kenyang. Allah musta Nah, kaum Muslimin dan Muslimat di Allah. Jadi orang Arab dulu siap biasa minta anaknya yang masih bayi disusukan di oleh orang lain dengan tujuan tadi ada semacam keyakinan tadi atau sugesti atau ya sugesti lah ya, bahwasanya bahwasanya anak disusukan di khususnya di albadiyah orang-orang kampung karena orang kampung itu relatif makanannya bersih dan halal orang-orang di kampung-kampung itu makanannya masih relatif bersih dan halal, karena mereka kerja di kebun sendiri hewan, ternak sendiri, jadi untuk ini, beda dengan orang kota orang kota banyak debunya debu menipu debu ter, apa macam-macam lah, yang namanya pedagang oleh sebab itu maka mereka menyusukan anaknya di kampung-kampung wallahu alam nah nabi sallallahu alaihi wasallam juga memiliki anak yang disusukan di mustarda di istirda itu kan minta disusukan oleh uh, orang lain di pinggir kota Madinah fi nahiyatil Madinah nahiyah pinggir al-Madinah kota Madinah masyal kiram dirahmati Allah uh, Anak yang dimaksud dalam riwayat Imam Muslim adalah anak anaknya Ibrahim. Anak, -anak Nabi Ibrahim e, dari istrinya Maria Al-Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah yang dihadiahkan oleh Raja Mokokis kepadanya. Asalnya hamba sahaya dihadiahkan ke Nabi Shallallahu alaihi wasallam oleh Raja Mesir Al-Muqawqis kemudian dinikahi oleh Nabi alaihissalam wassalam dari Maria ini, al ini lahir Ibrahim dan Ibrahim ini juga meninggal di waktu waktu kecilnya. Nah, di saat dia meninggal itu terjadi gerhana matahari. Nah, jadi gerhana matahari orang-orang jahiliyah dulu sama juga dengan orang jahiliyah sekarang juga. Ya, bila ada munasabah, ya munasabah terjadi kejadian aneh. Dengan kelahiran seorang dianggap dianggap itu sebagai sebagai apa namanya e, karamah dan sebagainya karena ada pengaruh kelahiran Ibrahim terhadap gerhana matahari tadi maka e, Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung menyampaikan ke orang dalam pidatonya karena gerhana matahari kan ada eh, apa namanya gerhana matahari itu ada sholat gerhananya lalu ada khutbahnya dia sampaikan inna syamsa wal ayati min ayatillah sesungguhnya matahari dan bulan hanya tanda-tanda kebesaran Allah dia itu la tuhsif limauti ahadin li wala dia tidak gerhana karena kematian seseorang atau karena ke kelahiran seorang tidak ada hubungannya tidak ada hubungannya kata Nabi SAW dia hanya tanda kebesaran Allah supaya keyakinan itu tidak melekat pada orang Sebab, subhanallah ya padahal ini di zaman sahabat yang tuan-tuan sendiri tahulah sahabat itu didikan Nabi SAW tapi Nabi takut karena memang banyak banyak dimulai kesyirikan itu dari hal-hal yang dimistiskan ya dimistiskan nampak kuburan terbit cahaya dari situ padahal rupanya mobil lewat di situ tapi orang dalam keadaan takut orang kan di kuburan kan takut lah akhirnya coba kita di Indonesia ini rata-rata lewat kuburan iya kan angker kan ya, kalau di sana tak ada kuburan angker memang itu bedanya orang yang subhanallah tauhid itu merata di masyarakat dengan mistis merata di masyarakat. Ya kalau di di luar sana orang jarak kubur malam hari. Kuburan juga terang memang. Kemudian tidak ada, tidak dibangun apa namanya, tidak ada dibina. Ini tidak dibuatkan sudung-sudung juga di situ, dibuatkan apa? Jadi banyak tempat sarang-sarang antur itu jadi Iya kan kan dibuat kan dipayungin, dikelambuin, di apa lagi? di di porselin sehingga banyak tempat-tempat berlindung di situ. Jadi kadang berkelebat bayangan dikira dikira hantu. Kadang hanya bayangan aja. Di sana kan tak kuburan rata-rata apa namanya tanah saja dan tak boleh ditinggikan lebih dari sejengkal. Ya, tak ada. kalau dikatakan masya Allah. Kadang kuburannya harganya satu miliar. Masya Allah, bantuan dari Pemda dan <laughs> Subhanallah, karena bisa menjadi sumber PAD pendapatan asli Dayan iya, pendapatan asli Dayan gitu. Allah musta'an akhirnya kan, kalau yang namanya perselin seperti itu, ditebak oleh cahaya akan berkilau nampak berkilau, bercahaya kuburan syekh itu katanya Eh, rupanya ditembak oleh suara apa oleh lampu mobil lewat ha, nampak bercahaya apa sebab? dia tidak sempat meneliti pas nampak cahaya langsung lari dia nah akhirnya jadi kuburan kerah keramat itu masalahnya jadi Nabi saw jelaskan jangan gara-gara ini nanti mereka menjadikan Ibrahim sebagai sebagai Atau hari kematian Ibrahim diperingati nanti sebagai hari kerama dan sebagainya. Karena memang situ kaum Muslimin Nabi Alaihissalam katakan bahawa matahari dan bulan adalah tanda kekuasaan Allah. Lautan kasifan atau lautan kasifan limau ti ahadin atau li darat tak terjadi bukan karena bukan karena kelahiran atau kematian. Tak ada kaitan. Kalaupun terjadi, itu hanya sekedar kebertepatan takdir Allah SWT terjadi di saat dia lahir. Kalau ndak nanti, ndak mungkin. Setiap gerhana pasti ada orang lahir hari itu. Atau tahu ndak setiap menit sekarang ada orang ada orang lahir di dunia ini. Ada yang mencatat, berapa orang sehari lahir sekarang? Hah? Pokoknya setiap menit pasti ada orang lahir dan orang-orang ada yang meninggal. Nanti pas gerhana, oh lahir anak Dasman. Masya Allah, keramat Ustaz ya. Pas anaknya lahir, terjadi ger gerhana matahari. Nah, Nabi tutup pintu ini. Sebab sebagian besar dari syirik terjadi akibat mengkultuskan sesuatu. Berlebihan. Maka Nabi SAW katakan jangan. Ya, karena pas waktu Nabi Ibrahim, Pas Ibrahim anak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal, langsung uh, terjadi gerhana matahari dan orang-orang pun bisik-bisik ada hubungannya atau tidak? Maka Nabi jelaskan tidak ada hubungannya sama sama sekali. Kau oh, muslimin dan oh, muslimat di Allah Subhanahu Wa Taala. Wakana qaynan qainan, kana zirhu qainan. Al zirhu itu adalah disebut sebagai suami eh, uh, uh, suami orang yang menyusukan itu disebut zir zir siapa zir anak yang disusukan paham saya jadi bapak sesu, bapak susuan itu disebut dengan al zirro jadi wakana zirruhu bapak susuannya Ibrahim itu kainan yakni dan tukang Tukang besi nah, Jadi eh, suami dari ibu Yang menyusukannya itu Itu Zikru Ibrahim Itu adalah kainan tukang Apa Tukang besi atau pandai besi eh, Kalau sekarang pandai besi Tukang lasleya Atau tukang bikin Pisau, parang, tombak Dan sebagainya eh, Tentu kalau yang nama tukang besi Banyak Main Nah, main api. Kalau banyak main api, banyak banyak asap. <laughs> banyak asap. Kalau banyak asap bikin bisa nafas. Makanya jangan banyak main. <laughs> jangan main, banyak main api. Tak tonton. Tahu tonton mana main api. <laughs> ya, kan banyak orang main api di mulut main api juga. kadang di belakang istri main <gifat> tapi juga membuat sesak nafas. Nah, jadi suami atau suami ibu penyusunya itu adalah seorang pandai besi. Wa kunna na'ti. Anas menceritakan kami sering datang ke rumahnya itu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Anas tadi membantu Nabi alaihi salatu Wassalam dia sering dia datang bersama Nabi alaihissalam ke tempat tersebut. Wadha'han al-beitah bi dia sudah mengasapkan rumah dengan membakar al-izhir. Al-izhir itu adalah uh, sejenis tumbuhan sejenis tumbuhan yang uh, dulu sering dipakai oleh orang Arab itu untuk E, menguburkan orang, menguburkan bayi sebagai pembatasnya. Tadi. Jadi, dia bayi, apa, menguburkan bayi, buat menguburkan orang mati di lahatnya itu dibuat. Sekarang, kan, papatnya nah, itu sebagai pembatasnya itu adalah al-izkhir dan juga digunakan sebagai atap Oh apa namanya rumah-rumah mereka, jadi semacam rumput yang bisa digunakan untuk itu dan juga dipakai sebagai tadi pak untuk menghidupkan api. Wakanda kanal bi iskir. Fayuqabiluhu lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menemui anaknya Ibrahim. Fayuqabiluhu wa ysumhum. Lalu dia menciumnya. Ya yuqabiluhu menciumnya dan uh, sama ya kalau kita mencium kalau dalam artinya di sini mencium mengecupnya kemudian waishumu dan uh, apa namanya ya, mencium juga ya jadi supaya arti kan di sini apa arti di buat situ pak ya nah ya sumuhu men mencium juga artinya tapi dengan uh, apa namanya kalau bahasa kampung maidu uh, nah, ya, gitu ya, maaf terjemahnya menghidunya gitu ya nah ini menciumnya dan menghidunya gitu nah, gitulah kaum muslimin, kau muslimin Allah. ini menandakan kaum muslimin bahwa nabi sallallahu alaihi wasallam sifat kasih sayang tadi karena kasih sayang ke anak dibuktikan dengan menciumnya men menciumnya semakin sering antum mencium seorang anak semakin tahu kita bahwa tandanya dia suka dan sayang pada anak-anak. Karena apa? Yang nama anak-anak kaum muslim muslimat. Kalau orang yang Tak penyayang, kadang nengok anak bekebong mana dia? Eh, ya, tahu bekebong apa? Hah? Hah? Akumal ya, gitu. Bekebong. Kalau was kampungnya berkebong. Artinya tidak terurus. Artinya, ya anak-anak lah banyak mainnya. makan es krim ada berlumuran mukanya atau main debu naik ke atas kepalanya dan sebagainya. Nah, tapi orang yang penyayang itu hilang dari dari apa? dari kamus jijiknya. Yang namanya anak itu selalu apalagi kalau anaknya Sudah bersih dan dimandikan oleh emaknya. Nah, biasanya bapak, bapak itu kalau sudah mandi anaknya dia yang pegang. Nah, tapi kalau masih kotor pergi sama ibu, itulah. Bapak-bapak ini suka yang bersih-bersih aja ya. Makanya ibu-ibu juga harus paham kalau pulang bapak-bapak harus kan <laughs> bapak-bapak ini suka yang bersih-bersih. Kalau ada kotor-kotor nanti suruh sama mak itu. jadi sebenarnya para istri juga harus paham ketika suaminya pulang. Ah, mesti dalam keadaan sudah bersih dan servis supaya sayangnya supaya sayangnya datang pasti itu kalau udah bersih pasti dia sayang kau sayang di agak titik-titik lah nah sayang dicium jadi ini masyaallah kiram di rahmati Allah jadi wa qabilu wa nabi menciumnya mengecup dan menciuminya anak tersebut subhanallah inilah kaum muslimin dan muslimat Allah seperti yang juga dalam hadis-hadis lain disebutkan bahawa Nabi menjadikan tanda sayang itu dengan menciumi anak datang seorang Akhra ibn Habis seorang Badui datang ke Nabi saw. Dia melihat Nabi menciumi anak eh cucunya Hasan dan Husain atau Umamah waktu itu. Lalu orang heran. Akhir Ibn Habis kan baru masuk si Islam di Madinah Dia bilang, Ya Rasulullah, Inna li min al aulad. Saya punya sepuluh anak, ma kabal tuhum. Kat tak pernah saya ciumi sekali pun. Jangan-jangan istrinya juga tak diciumnya. Allah mesti. Kau muslimin dan muslimat. Maka Nabi katakan, Man la yirham, la yirham. Siapa yang tak penyayang, takkan disayang. Dan itu terbukti kaum muslimin dan muslimat. Orang tua yang dekat dengan anaknya, anaknya akan selalu mengingatnya. Tapi kalau orang tua yang jauh dengan anaknya, tidak pernah apa namanya menciuminya, anak pun akan renggang dengannya. Yang suka mencuri mencium aja kadang renggang juga, ya kan? Ya gara-gara subuh udah pergi, pulang malam. Kasih termasuk korbannya ini sih. Itu Pak, ciumnya setelah tidur aja kan. Ya, setelah tidur dan ketika bangunkan tadi sebelum subuh, dibangun dia cium. Nah. Allah musta'an. Atau ngantar sekolah. Baik. Qala al-imam al-Bukhari rahimallah. Hadis yang kedua dalam bab ini. Haddathana Abdullah ibn Muhammad. Telah menceritakan kepada kami Abdullah ibn Muhammad. Yaitu Abdullah ibn Muhammad ibn Ja'far. Al Bukhari al bil Musnadi dikenal dengan al Musnadi karena beliau sangat pen, apa sangat memberikan perhatian besar pada kitab al Musnad sehingga disebut dengan al Musnadi ahlinya Musnad. Qala haddasana Marwan telah menceritakan hadis ini kepada kami Marwan itu Marwan ibn Muawiyah. ابن الحارس ابن اسماء الفزاري ابو عبد البر الكوفي نزيل مكه ودمشق ثقة حافظ قال حدثنا يزيد, يزيد ابن كيسان telah menceritakan kepada kami hadis ini يزيد ابن كيسان يزيد ابن كيسان الكوفي أن الكوفي اليشكري الكوفي عن ابي حازم داري ابو حازم ابو حازم المدني عن ابي هريره داري ابو هريره عبد الرحمن بن صخر الدوسي نبي نبيا قال بن حديث نبي صلى الله عليه وسلم قال دير بركاته اتى النبي sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang laki-laki membawa seorang anak jadi sahabat-sahabat dulu sering datang ke Nabi bawa anaknya dengan harapan didoakan jadi kita kaum muslimin muslimah kalau pergi baik juga kita selalu membawa anak di pengajian pun dulu para penuntut ilmu, para orang-orang tua dulu datang ke majelis majlis ilmu juga membawa anaknya. Sampai anak pun sampai anaknya pun menjadi ulama seperti ayahnya, seperti Ibnu Abi Hatim misalnya. Itu sejak kecil dibawa oleh ayahnya dan pamannya kemana mana-mana. Ya, kemana mana sehingga ilmu ayahnya, ilmu pamannya Abu Zur'ah razi itu disalinnya disalinnya sehingga dia tumbuh dalam beribadah sambil dikatakan kalau dari sisi ibadah kalah ayahnya cuman ayahnya terlalu tenar susah dia untuk melampaui ayahnya eh kalau kita nak tenar jangan ayah jangan terlalu <tentuk> tenar duluan gitu kan. E, kalau um. e, saya kan untung saya sebab ayah saya tidak terkenal gitu akhirnya ndak terlalu payah kalau sempat ayah saya dulu orang terkenal payah juga kan tapi jangan doakan ayah dah. nah, semuanya ada kebaikan. Tapi Nabi Abi Hatim rahimahullah ta'ala, karena memang Allah berikan kelebihan itu, sehingga dia pun menjadi dikenal seperti dikenalnya ayah dan pamannya tadi. Jadi, datang ke Nabi SAW seorang laki-laki membawa anak kecil. Faja'ala yadhummuhu ilahi Nah Orang itu, orang itu yadumu ilahi, yaitu memeluk anaknya tadi. masyaAllah masyaAllah. masya, Allah, masya Allah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat itu, Nabi ter, apa namanya terjunnya, terhamu, kamu sayang kepadanya, Ya, Nabi menanyakan, kamu memeluk anak itu kan tanda sayang kepadanya? Qala na'am. Benar ya Rasulullah. Qala fallahu arhamu bika minka bihi. Ketahuilah. Karena kau sayang. Allah lebih sayang kepadamu dari kau sayang kepadanya. MasyaAllah Allah. Balasan dari Allah selalu lebih dari yang kita beri. Oleh sebab itu, tidak boleh Awatir atas balasan Allah SWT. Sayang kita kepada anak-anak, khususnya anak kita sendiri, maka Allah pasti lebih sayang kepada kita sebagai balasan tadi. Karena memang berlaku al jaza min jinsil amal. Seperti apa kita berbuat, seperti itu pula dapat balasan. Makanya Lihat kaum muslimin, sayang kepada orang Islam, sayang kepada saudara. Ini juga akan Allah balas dengan sayang yang lebih daripada sayangnya Allah kepada mereka. Oleh sebab itu menjadi penyayang itu menguntungkan terus. Karena Allah menjadikan Allah men, Allah sayang kepada orang yang suka yang suka penyayang. Oleh sebab itu maka seseorang harus berusaha selalu menjadi orang-orang yang pe, yang penyayang. wa huwa arhamur rahimin dan Allah adalah yang paling penyayang dari semua yang yang penyayang. Masya Allah tabarakallah hadis ini menunjukkan bagaimana kedekatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan anak-anak. Yang kedua, Nabi selalu mengapresiasi orang-orang yang sayang kepada anak-anak. Yang ketiga, bahwa di antara sifat Allah adalah sifat penyayang. Ya, manusia semua sifat penyayang Allah semua bisa sifat penyayang tapi sayang Allah dengan sayang manusia tidak tidak sama Allah menyayangi sesuai dengan bagaimana yang dia kehendaki yang jelas Allah maha penyayang dan kalau Allah sudah menyayangi kita insya Allah tanpa kita minta Allah akan beri ini tidak, tidak puas kita minta tidak diberi-beri juga ha? Nabi puas minta tidak diberi-beri. Mungkin Allah alam, mungkin Allah alam kita belum disayangi. Atau mungkin Allah siapkan yang lebih untuk kita sebagai tanda Dia lebih sayang kepada kita. Yang jelas jangan bosan meminta kepada Allah yang Maha Penyayang. Kalau tidak sekarang diberinya, besok Dia berikan. Atau ada musibah besar yang kalau kita dalam takdirnya kalau kita diberinya yang kita minta misalnya minta mobil ya kan ternyata Allah nak menyelakkan kita dari musibah besar kalau kita punya mobil apa misalnya terendam utang nah, kan itu yang nama utang kan tidak nyaman loh tidak nyaman utang loh tidak nyaman oleh sebab itu maka Allah halangi dulu kita memilikinya sampai pada waktu yang tepat atau memang Allah inginkan kita ya yes, tidak terlalu banyak tuntutan dan beban. Sebab orang yang bermotor dengan bermobil beda tuntutannya, beda kewajibannya, ya kan? Beda kewajiban. Kalau orang yang punya motor, tak pergi ngaji, hujan katanya ada alasannya. Tapi kalau orang yang punya mobil, hujan tak dapat lagi alasan, kan gitu? Ya yes, yeah? saya. Nah, jadi kalau orang yang punya motor kalau terlambat pergi kuliah, apa terlambat kan dosen? Hujan pak katanya kan itu terendam jalan kalau punya mobil, kamu dah punya mobil terlambat juga kan? kan? Nah, dah. Jadi banyak alasan. Kemudian juga tuntutan dari eh, masyarakat dan keluarga. Pas ada minta sumbangan, awak punya mobil kasih sepuluh ribu. Andang orang lama, mandang kita. Iya, pada duit kita mungkin lebih sedikit dari yang punya motor tuh. Tapi kalau punya motor kasih 10, makasih Pak, katanya kan ngangguk-angguk dia. Kalau kita yang punya mobil kasih 10, manang nih kiki Bapak ini katanya. Nah, itu dah. Jadi beda memang. Oleh sebab itu syukuri apa yang ada itu. Banyak kita dielakkan dari hal-hal buruk kalau kita sedikit punya nikmat yang diberi. Jadi jadi dalam bentuk materi sedikit Tapi dalam bentuk akhirnya nyamanan mungkin akan lebih banyak Sama Ketika orang Dulu sedang belajar Kalau salah orang maklumi Karena masih Belajar Kalau tak punya duit orang maklumi Maklum masih mahasiswa Tapi kalau sudah jadi doktor Salah, belum pun salah Dicari-cari juga salah sama orang Ya, belum tentu salah sudah dicari-cari salahnya. Yang kedua kalau tidak berduit, apa cuma ya enggak usah sekolah tinggi-tinggi katanya. Awak pula jadi contohnya. Ya kan? Tuh saya pulang-pulang kayak batunya. nah, itu bayang. <basis> Jadi syukurilah keadaan kita masing-masing. Karena semakin tinggi kayunya, semakin kuat anginnya. Oleh sebab itu, orang yang bersyukur selalu dalam keadaan Senang, bahagia, dan selalu disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, manakala ini, kaji kita pada pagi ini, mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang penyayang, keluarga, sayang kepada anak-anak, sayang, sayang kepada istri, dan sayang kepada seluruh masyarakat, dan kaum muslimin secara umum, dengan demikian Allah akan berikan kita kasih sayang, karena Allah lebih sayang kepada kita, kepada kita. daripada sayangnya kepada kita kepada anak dan keluarga kita. Oleh sebab itu menjadi penyayang itu beruntung terus. Karena apa? Disayangi oleh Allah yang Maha Penyayang. Baik. sekiranya memang tidak ada pertanyaan karena jelas sekali. Kan ya, rumusnya sayang disayangi. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa wasallam. Mohon maaf dan terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتور داسمان ياما علي LCMA حفظه الله دكتور هلمي بسري LCMA حفظه الله دكتور هداية الله اسماعيل LCMA حفظه الله